Hello world, selamat kembali ke Siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita akan membina sang gajah dan belah lainnya. Dalam video yang lepas, kita sudah pun melihat bagaimana untuk menggunakan buzzer, push button pada papan Microbit dan juga atur cara berasaskan peristiwa. Untuk video kali ini, kita akan memperkenalkan komponen luaran baru iaitu servo motor. Sebelum kita mula, sediakan semua bahan projek dahulu. Kertas warna, micro servo motor 3V, wire penyambung, 3 clip wire dan papan Microbit. Microbit hanya mampu membekalkan 3V untuk menghidupkan motor. Seperti biasa, gunakan kreativiti anda untuk membina badan gajah. Pastikan pelalai gajah berasingan daripada badannya. Tebuk lubang pada muka gajah di bahagian belalainya. Sambungkan wayar penyambung dengan servo motor. Warna jingga ke wayar putih, wayar merah ke wayar merah dan wayar coklat ke wayar hitam. Masukkan servo motor pada lubang tersebut. Pasangkan lengan servo motor pada servo motor tersebut. Skru dengan ketat dan gamkan lengan tersebut pada belalai gajah. Klipkan wayar berwarna putih pada pin kosong, wayar berwarna hitam pada GND dan wayar merah pada 3V. Dalam perisian make code, pilih dan tekan block on button press. Di bawah advance, tekan extension. Dan kemudian tekan servo extension. Block servo akan menjelma dan tarik block set servo untuk block on button A press. Pin P0 dibiarkan kerana servo motor kita tadi disambungkan dengan pin P0 pada Microbit. Ubah posisi pertama daripada 90 darjah kepada 160 darjah. Anda boleh melihat lengan servo motor berubah pada tingkap simulasi. Tekan dan tarik block pause dan tetapkan masa selama 500 milisaat. Tukar nilai seterusnya kepada 30 darjah. Ulang blok-blok yang sama untuk lengan motor kembali ke posisi asal. Sambungkan Microbit pada komputer dengan menggunakan wayar USB. Tekan download pada perisian dan savekan fail atau cara ke dalam Microbit yang telah disambungkan tadi. Lihat apa yang akan terjadi pada belalai gajah apabila butang ditekan. Bagaimana pula caranya jika kita nak mainkan music Happy Birthday apabila butang B ditekan dan belalai gajah pusing ke kanan dan ke kiri apabila kedua-dua butang A dan B ditekan? Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan anda. Kemaskan projek anda dan cuba susunkan wayar dan papan Microbit supaya tidak kelihatan dari depan. Projek gajah dah siap. Cabaran anda sebelum ke episod seterusnya ialah cuba mengubah posisi pelalai gajah apabila Microbit digoncang. Macam mana tu? Selamat mencuba!